Pencapaian vaksinasi di Kabupaten Sumedang hingga awal Desember 2021 kini sudah mencapai hingga 73%. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir saat menghadiri pembukaan MTQ ke-47 di Gedung Negara Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Menurut Bupati, untuk vaksinasi sudah mencapai hingga 73%. Dan sebagian dari 73% tersebut sisanya dari speaker atau penataan vaksinasi COVID-19. Sebagian terdata ke daerah lain seperti vaksinasi yang dilakukan di Bandung dan Jakarta. Dirinya menambahkan, untuk data yang tidak bisa divaksin, diupayakan untuk melakukan vaksin. Dan dalam sehari bisa melakukan vaksinasi 200-300 orang. Dan terus berupaya dengan TNI Polri untuk mengoptimalkan mobilisasi sasaran vaksin bagi masyarakat yang belum divaksin. Husni Nursyab, Sumedang, Jawa Barat. Mau lokus ya? Istirahat selama 15 menit, lalu saya keluar dia sawi. Untuk pencapaian vaksinasi sendiri Pak, sekarang sudah berapa persen? Vaksinasi sudah 73% dan memang ini sasaran sekarang semakin sulit, sudah hardlock ya. Mungkin sebagian dari 73% itu, sisanya mungkin ada yang pikirnya, karena banyak yang dulu di Sumedang pikirnya diambil daerah lain, masuk ke Jakarta, ke Bandung. Yang kedua mungkin yang komorbid, yang komorbid tidak bisa divaksin. Tapi kami terus upayakan itu, upayakan untuk melakukan intervaksinasi. Setiap hari ada ratusan dosis, 400, beri 400, 300, 500. Kita Pemda TNI Polri berupaya untuk mengoptimalkan memobilisasi sasaran vaksin.